bersama Nanda. Iya. Yeah. Kita semua dari tim Ketri. Ti. Alumni tim Ti. Alumni tim Ti. Alumni ya. Yeah. Tim Ti. Sekarang kita udah sama-sama beda tim. Terus kayak apa sih yang enak dari tim ini, apa yang enak dari tim ini gitu, oke? Ya, begitulah. Begitulah, tapi ini cuma buat lucu-lucuan ya guys. Oh iya, opening ya? Oh my god, gue lupa. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Ini Meme, kalau kamu coba lo ngomong ini Meme, kalau kamu. Ini Fia, kalau kamu. Ini Nanda, kalau kamu. Nah, jadi ayo kita mulai. Coba menurut lo gimana? Apa ini? Apa enaknya di tim kayak? Iya, menurut kalian berdua deh. Ya, gue di tengah-tengah, gue terserang sendiri. Gue cari tim J lain gak ada. Pada sibuk semua. Malah saya pengangguran sendiri. Enaknya di tim Ketri, enaknya baru masuk udah konser. Udah tempus baru. Kan? Jadi enaknya tuh kayak langsung belajar lagu-lagunya gitu loh. Yeah. Jadi kayak enggak usah. Enak tuh. Gue enak libur 3 bulan. Duit gue juga habis. Gak ada uang. Enak sih konser ya kemarin. Oh ya, kemarin kita habis konser ini nih, Ketri versus Ketri. Iya. Lu gak nonton sih. Iya, gue lu gak bisa ngeliat betapa kerennya alumni tim Ketri. Enggak. Gitu. Aku di videoin jadi ya, ya. Berapa jam tuh beda, di video. Beda feelnya. Nonton langsung medley 12 menit. Gila. 15 menit. 15 menit. Emang harus selesai kayak sebuah lagu ya. Nape lu? Biasalah. Encok. Biar lu berdua udah. Rapuh, nah, jadi Nanda iya. Juga sakit kakinya. Hatinya, oh iya sakit hatinya. Apa sih? Yo, kalau di tim J enaknya? Di tim J enaknya apa ya? Gue bebas, gak nari di tim J. Enggak, aku bebas di tim J. Kayak aku kalau di tim J tuh mau ngomong apa aja ya udah. Emang di tim J matchnya lawak, jadi kayak bodo amat. Emang gitu. Di tim T enggak? Di tim T, ya ngomong apa aja, cuman kalau gue di tim K gue takut. Kayak gue ngomong apa aja gue salah gak sih gitu. Kalau di timnya ternyata semuanya kayak lawak kayak juga gitu ya? Iya kayak gue jadi spesies satu iya, mata cuman, ya kalau misalnya gue di tim K gue gak tahu siapa yang kayak abstrak kayak gue gitu. Kok ada Tasya? Gue gak tahu kan gue gak tahu. Anjir gak tau. Makanya masuk tim Ketri. Makanya apa gue Ketri? Yo elah di tim Jaya gue istirahat. Di tim di tim Ketri gue langsung mati gue kapot. Kucing gimana kucing? Dia makan. Dia nari gak sih? Dia parah enak banget dia tuh kita lagi latihan. Ya, terus dia kayak gini. Tiba-tiba gue denger kayak ada suara orang kok main Mobile Legends. Diam-diam. Aduh udahlah. Sulitlah kalau dia ceritain. Jadi enak sih jadi Puci ya. Iya. Kita udah lagi latihan lagu slow tiba-tiba satu orang lagi siapa nyibur? Puci. Puci lagi nyantai gitu. Ngapa sih? Hidupnya tuh slow banget gitu loh kan. Iya. Slow emang. Aku Puci emang slow hidupnya. Kita kayak istirahat dua-duanya gitu. Terus apalagi? Apalagi? Selain ya? Ini. Temen-temennya. Temen-temennya asik sih. Iya, kan? Cuma kan kalau misalnya di tim Ketri tuh orangnya cantik-cantik semua. Jadi kadang gua tuh kalau misalnya main kayak suka minder sendiri gitu loh. Sama Cishani, Kak Gracia. Pokoknya kalau di Ketri tuh tingkat insecure-nya tuh tambah tinggi. Iya, tambah tinggi. Kan kalau di tim T dulu kan main sama Kak Meme. Iya, lu pikir gua kalau cantik? Maksudnya apa sih? Ya paling kalau di tim T insecure-nya sama Zara Kilan, Najwa. Iya, enggak. Salam Briel. Iya. Kayana hampir semua aja. Pokoknya kalau main segitu tuh main makan meme. Iya, yang penting meme. Iya. Sepadan. kalau bisa di tim J enaknya apa ya? Coba enak main oke, gimana belajar alat musik gak lu? Enggak pasti. Enggak, gua nari doang. Lu tau gak waktu pas lagi latihan M1, gua izin. Kak maaf kak gak bisa, pinggangnya sakit kak. Gue belajar sendiri, pas gue belajar sendiri dateng beda buat semuanya yang gue ajar. Gue kayak gak ngerti apa. Terus latihannya diulang gara-gara gue sama siapa Kak Anin. Kak Anin kan emang sibuk ya, biasa ya, dia juga, jobnya kan? Banyak deh, tim J, tim K. K itu. Jadi kayak dia emang gonta ganti deh tuh. Jadi dia gak ikut gara-gara ada kegiatan lain. Kalau gue kan emang gara-gara encok. Jadi di rumah gue kulik sampai gue liatin tuh beribu-ribu kali, kayak 2 juta kali itu. Oh, ya lo, dikali 2 juta viewers. Iya. Terus abis itu kayak ngomongin apa sih? Terus pas latihan M1 gue enggak bisa, terus akhirnya datang ya udah gitu, enggak diomelin tuh. Gurunya baik, terima kasih Ibu Iin.
Terus privilege lu. Iya, enak lah lumayan. Terus habis itu latihan kan lagu itu ada berapa lagu yang aku cuma ikut 4 doang, 4 lagu. Jadi kayak enak. Lagu juga yang santai. Lagu juga yang santai. Yang lain latihan gue kayak diem, main handphone, liat IG. Puji vibes banget sih. Puji vibes. Jadi rasanya tuh sama, enak duduk-duduk liatin mereka semua pada bingung, gue cuma semangat ya teman-teman. Ini masih mending ya semangat teman-teman kalau Kak Puji. Aduh capek. Emang enak kayak gue dong santai. Eh Puji masih bisa main PUBG. Gue masih enggak enak main PUBG semua. Gue buka IG. Datang latihan. Iya, gue enggak datang latihan. Gue disuruh datang latihan misalnya gimana? Gue datang, gue nungguin liatin, gue kayak kan yang ngajar tim dia tuh lagi hamil kan, jadi gue kayak ya kain butuh apa ya, setel lagu, gue setel lagu. Kerjaan gue cuma asisten pelatih gitu. Terus gue kayak cuma semangat ya, terus Lala sama Selin kan pasti tinggi, gue cuma semangat ya Lala, pasti bisa, kayak cuma semangat-semangatin dong. Gue kayak diem. Terus yang paling seru di tim J, oh ya ini ada unit song gue bisa ngasah sama song-songnya. Jadi kayak gue dapet unit yang go Power Ranger apa sih judulnya? Apa sih Power Ranger? Go apa sih judulnya? Ya judulnya itu lah, pokoknya yang bebas gitu. Aku go, ada video go, nanti. Ranger. Iya pokoknya gitu ya. Bukan nih, don. Bukan gitu deh. Itu sumpah yang aku bisa. Jadi suster ya? Bukan pilot, lu ngarang banget sih aku. Pokoknya bisa bebas sebebas-bebasnya itu yang enak di tim J. Oh gitu. Apalagi. Jadi itu bukan enak tinggi sih, itu enak di lu doang. Iya, udah lu enggak nari, itu enak di lu. Lu enggak capek, itu enak di lu. Jadi sama bebas, enaknya di lu. Iya, semua member tim J enggak ngerasain apa yang enak dari lu gitu. Ya. Berarti yang enak di tim J itu enggak ada aku. Parah banget kakak tim J buat Kak Debbie yang nonton. Masa katanya di tim J enggak ada enak-enak? Buka, lu kan suka kompor nih yang enggak yang gue nggak tahu, maksudnya gue masuk ke sana jarang gitu. Oh ada yang enak kok temen-temennya, sumpah di tim J tuh. Oh iya sama kayak lu semua kayak gila. Yori, If. Enggak, gue nggak main sama mereka. Gue diem loh. Beja game. Yori, gue udah dewasa jadi If Yori gue cuma liatin. Udah bukan bad girl lagi ya. Eh no, aku sekarang mendiem gitu jadi kayak Yori If anak kecil. Anak kecil. Bayi juga di tim J dibully sama kan kak Aif kan. Enggak, padahal gue masih ayo kita buat video apa-apa masih. Bahkan pasti lu mainnya masih sama Selin, Lala. Enggak. Karena gue punya teman lagi kan di tim J. Enggak. Gue di tim J tuh sebenarnya kayak gue muter-muter aja sama ke KGB, terus gue ke Kaveni, gue ke siapa lagi? Karona. Berani emang sama Karona. Gue tuh emang gue ngajak ribut, gue kagak berani. Gue cuma ngobrol, hai kak, gitu. Sama Kak Nadila, gue kayak ngobrolnya muter, gue pokoknya muter aja. Gue keliling, deket sama siapa gue keliling, gue satu-satu. Tapi gue pernah nginep sama Kak Feni. Enak sih, senternya Kak Feni. Jadi lu panjat nih? Iya. Panjat. Emang selalu gitu, sama Zara gue deket. Panjat. Gara-gara panjat. Gak bercanda. Kak Feni yang iya. Gue orang sedih gara-gara Zara. Gak bercanda. Gak lu jangan gitu, ah nanti ini bohongan nih. Eh nanti nih beneran nih. Jadi buat Kak Feni yang nonton video ini, tolong ya kak mulai sekarang jangan lagi main sama Kak Feni. Gila bohong guys. Jadi gitu pokoknya enak banget dari timnya teman-temannya gitu kayak kita klop semua gitu. Terus Kak Friska kan gue pikir galak kayak gila ternyata biasa aja. Kak Melody doang yang galak. Kak Friska kayak satu ya, apalagi satu unit sama Kak Friska. Gila, bisa ngapain aja sama Kak Friska. Sebebas itu ya? Sebebas itu, gila. Enak banget di tim J, sumpah. Gue ngomong apa itu bisa, gue bisa bully orang yang biasanya gue dibully. Jangan dicontoh nih guys. Emang parah. Adegan berbahaya, jangan dicoba di rumah maksudnya bully. Gila sih, kami bukan contoh member JKT. Ada teman tim J ya? Bukan contoh idol. Nah, kalau Kecer idol nasional iya, ya. Idol nasional. Jadi emang tim J apa sih? Harus nasional. Lawak ya. Nasional. Tim apaan nih tim J gini? Tim J. Tim J, lawak nasional kita, internasional. Lah kita idola Cikupa. Iya, Tasya. Lu nggak tahu kan? Lu nggak tahu kan? Makanya ada Getri. Makanya Getri. Enak tadi. Gue mau nanya, enak kan? Gue boleh nggak sih? Oh iya, gue dulu kan training sama lu sama Getri. Iya, sumpah ya. Sumpah, jadi gue dulu sama Meme tuh training Getri nih. Terus kemarin konser bawainya sebagian semua main 8 lagu. Jadi gue gue tinggal merem terus gue paling depan kayak wah gue sombong banget nih lagu melos kayak kafia. Nah, jangan melos. Jalan melos, jangan melos. Apaan? Jalan melos. Oh, jalan melos. Jangan melos. Bedanya anak-anak di tim T sama di tim J tuh kayak gimana?